dia ini berkilo-kilo tuh ay. Aduh, cuttingnya keren yakin maksudnya tuh bisa kan cuttingnya. Kalau di Cirebon belum ada yang bisa cutting kayak gitu apa sih? Keren ya, Cirebon. Iya, tuh. Demon. Tangkap dulu. Kalau misalkan ruby terus gini kalau dicaya tuh di kayak cakar ayam gitu. Erkin sing aset ki. Anak sertifikasi ki. Ini yang ini. Tuh. Cuman dia emang cuttingannya cuman sedikit. Di balur emas bagus ya. Ngeteh dulu guys. Cuman kita khawatir watue li. Kata khawatir watue bukan batu. Iya, ya kita udah ngambil harga 380 ya. Soli waktu gak bilang dan gitu. Paling iya ininya bener perak, tapi bukan batu. Sintesis tuh. Sintesis. Iya, watire ga. RJ mirip karo kangkin. Kisiana sertifikasi asli. Sing asep pusar karo sertifikatnya gitu yang dilenang gitu. Tukeran karo apa ya waktu kan karo asep. Asep. Kayak beling coy. What up? Ini anu nih gunro, malah kan pernah diikat, tadi rusem kudu di anu, masih dibersihin nih. Masih ngundi. Tapi, oh iki, iki bagus nih. Karuan, Penyelundupan ini penyelundupan berlian. Kita sih beli dia anu lagi dengan waktu, cuman kita kan dulu ada waktu jadi dari kita jalan kisih si hijau kayak bagus ya woyo pun mah itu karbon si Lutfi ku mas di waktu bagus beli kalau waktu itu anu sih eh mung sih eh delang gitu hari ini kalau bisa delang grand diamond delang ya tak cukup walik ku iya supaya coatingnya katol. Bentuknya diamond warna hijau. Kata dia aku din tidak anu ngomong-ngomong nyolong ning kampus nih. Suspek ini tersangka. Ki minyak wangi. Ini sama Pak. Masa dua ya waktu sih bang semua. Tagi dua. Oh. Enak bang mambu ya. Iya loh. Ya. Kita kan mau dibayar bisa tau harus dibayar kasus dibayar perlu kita lihat fee si Jian pokoknya orang-orang kita dibayar si Jian Ustaz Farid tuh jadi pas bulan banyak fee ya bukain semua oh iya guys lihat sendiri di buka lapak tuh matang guys matang juta harganya. Wow, tutup ini nih makhluknya ini. Kayak gini. Bisnis watu, perwatuan, sambil ngeteh malam-malam.
Qasidana waghfir lana ma madaya wasi' al-karami. Qul al-Fatiha. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.